What's up, Metalhead? How are you today? Jadi kali ini gue bahagia banget guys, karena kenapa? Band jagoan gue dari Indonesia baru saja mengeluarkan single terbarunya guys. Ada yang tahu? Jadi Revenge the Fate baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Continuous. Tadi sebenarnya baru diupload jam 8, terus kita kayak semacam dikasih petunjuk gitu buat denger streaming di websitenya, dan sekarang sudah ketemu. Sengaja belum di play sama gua karena gua pengen tahu reaksi pertama apa yang gua dengerin guys. So kita langsung aja kali ya, karena gua udah gak sabar banget, karena pasti menurut gua ini bakalan super sangar banget. Tuh, gak sabar anjir. Let's go. Wow. Kurang gede guys, gue biasanya dengernya gede terus. Wow. Damn. Dari itu cuman official audio ya. Tangan itu emang ciri khas banget guys, filmnya kayak gini. Jadi ini juga yang bikin orang-orang gampang inget gitu sama band ini. Gila men, feeling darkness-nya dapet banget. Damn. Single baru, formasi baru guys. Ini juga yang gua banggain terhadap mereka guys. Menurut gua mereka tuh keren banget guys, dari sisi aransemen musik dan sebagainya. Apakah ini suatu bocoran untuk album mereka selanjutnya?
Livingstofaith.com. Ya, jadi itulah single terbaru dari mereka. Gila, menurut gua semakin kesini RTF semakin sangar dan wow. Feeling darkness-nya dapat banget, guys. Salut gua, salut. So, segitu aja dulu dari gua. Jika kalian ingin request lagu, silahkan komen di bawah. Tapi sebelumnya yang mau request, jangan lupa subscribe dulu, okay? Okay, don't forget to like, comment, and subscribe for more, subscribe for metal, and subscribe for life. As always, till next time.